hari ya, hari ini akhirnya tiba hari yang dinanti-nanti. Akhirnya kita bisa bertemu dengan apa yang kita, yang luar biasa, Mr. Jason Tsai. Terus terang saya betul-betul mau satu pada dua patah saja, karena kita semua mau dengar lebih banyak dari beliau, setuju? Setuju! Oh, ya. Oke, jadi secara singkat memang ini membuat saya rewind ya. Sebelum kantor buka, akhir 2019, saya bertemu dengan beliau di acara seperti ini, tapi di Hotel Aston Pluit, di mana saya bertemu masih muda, tapi luar biasa income-nya ya, kita tahu sendiri. Itu buat saya penasaran, dan waktu itu saya juga duduk seperti Bapak Ibu. Jadi saya percaya kalau kita berada di ruang ini, kita berada di tempat yang sangat spesial. Yes. Ya. Karena betul ya, kita nggak tahu gitu. Ternyata Magic Life itu betul-betul magic. Ya. Waktu itu saya bertemu dengan beliau, saya lihat beliau luar biasa, masih muda, semangatnya, fokusnya luar biasa. Dan ini nanti saya juga mau dengar banyak dari beliau, karena ini adalah tahun ke-6 ya beliau di Magic Life. Tahun ke-6 ya. Masih belasan tahun sudah di Magic Life. Sekarang sedang mulai ya. Jadi saya sendiri mau dengar banyak, tapi saya percaya kita semua juga akan bisa mengikuti jejaknya beliau menuju kesuksesan bersama di Oke, Bapak Ibu, saya juga tidak akan berpanjang lebar karena saya juga akan banyak bertanya berburu sama Jason. Oke, coba lihat kanan dan kiri ke belakang teman-teman semuanya. Lihat dulu. Kanan, kiri ke belakang. Oke, gimana? Belum banyak orang. Oke, artinya yang ada di sini, peluang banget, yang peluang besar untuk menjadi miliarder di Magic Life. Jadi, yang kuat, yang bertahan, yang pantang menyerah, yang tengok, yang tidak tengok kanan, tengok kiri, fokus di Magic Life, Anda akan dapatkan seperti kami semua dan Jason. Oke, jadi pastikan fokus dengan talk show hari ini dan acara ini. Jangan pernah mencari kekurangan. Jangan mencari kelemahan perusahaan, kekurangan produk, kekurangan upline, kekurangan downline. Betul nggak? Tapi fokuslah satu tujuan Anda. Anda mempunyai impian yang besar, ya. Dan coba lihat semuanya dengan mata hati yang paling dalam. Lihat di depan kita ada Jason, anak muda yang masih miliarder bisa. Berani kita semuanya. Kepada ibu semuanya, welcome Mr. Jason dan Mona. Kemudian Bapak dan Ibu, kemarin saya berkesempatan menjemput beliau di airport bersama teman-teman dan sempat banyak berdiskusi. Kebetulan beliau ini bisa bahasa Hokkien. Bahasanya sama, kebetulan saya bisa bahasa Hokkien. Tapi Bapak dan Ibu, karena malam ini waktunya sangat singkat, kita pasti bertanya, kiat-kiat Magic Life di Malaysia, di Taiwan begitu sukses. Kiat-kiatnya apa? Itu panjang sekali sebenarnya yang beliau sampaikan. Maka Bapak dan Ibu pastikan besok hari Senin di kantor dan hari Selasa di kantor juga 2 hari. Ya, pastikan Bapak dan Ibu hadir bersama seluruh timnya dan undang semua mitra bisnis Anda. Karena malam ini waktu sangat singkat, karena teman-teman pasti menunggu untuk makan malam. Ya, kita lebih santai nanti di luar untuk makan malam. Tapi apa yang beliau sampaikan pasti sangat singkat. Tapi besok dan lusa kita masih punya waktu lebih panjang lagi. Dan saya bersedia untuk bantu menjembatani. Nah, selanjutnya mau tanya apa? Sampai jumpa di kantor besok. Saya bisa, tua juga bisa. Senang sekali saya hari ini dapat berjumpa dengan Anda semua di sini.
saya sangat menunggu apa COVID ya, sekian lama akhirnya hari ini pun tiba dan dia bisa berdiri di sini untuk bertemu dengan kita semua. Nah, saya juga dengar, itu karena dari semua orang yang berusaha dalam pandemi ini, dan saya juga mendengar di Taiwan ya, di sini banyak sekali teman-teman yang di pandemi ini menyelamatkan banyak sekali orang-orang. Jadi, saya ingin memberikan terima kasih kepada semua orang. Dan untuk diri sendiri kita beri applause yang mulia. Okay, untuk bisa seperti hari ini saya kalau dibilang usaha saya sendiri itu tidak mungkin. Jadi itu semua juga usaha dari teman-teman semua yang ada di sini. 我们前面很多人好像很想知道，就是我是如何在这个地方赚这么多钱的，是吗？ Tadi saya dengar banyak sekali yang ingin tahu saya di sini bagaimana cara saya bisa mendapatkan income yang seperti hari ini, benar nggak? Betul. Nah, saya再次简短的跟大家分享一下我在这边得到的结果。我在大学毕业前，我的一个月最高的收入就超过了590大。 Jadi saya akan mempersingkat juga ya. Saya menyampaikan kepada kita semua, waktu saya belum lulus kuliah, income saya di Magic Lab ini sampai 500 juta. Satu bulan. Jadi selama satu bulan mendapatkan 500 juta rupiah. Nah, 后来，我在这个大学毕业之前，也是毕业之前，我就已经买了特斯拉，然后也买了房子。 Dan sebelum saya lulus kuliah, jadi ini masih belum lulus kuliah ya, jadi masih mahasiswa, saya sudah membeli mobil Tesla dan satu unit rumah. Di Taiwan ya, di Taiwan. Jadi pasti mahal. Saya di Taiwan, jadi harga pasti mahal. Saya orang ada di Taiwan, orangnya ya. Jadi saya tidak ada di Indonesia. Jadi pasti ada batasan yang membatasi saya, karena lain negara. 哎，问各位一个问题，在现场直接帮各位谈单成交的是谁 ？Jadi saya ingin bertanya kepada kita semua lagi satu pertanyaan ya. Di sini ya, yang bisa membantu bapak ibu untuk mengembangkan bisnis Magic Life Anda itu siapa di sini？ Leader，是能够今天我们能够坐在这个地方，是因为有谁，所以你才能够在这个地方。 Dan Anda bisa duduk di bangku hari ini itu karena siapa？ Upland sponsor。所以，如果你的领导在场，请你看着他，然后跟他说一句谢谢，好吗？ Jika Upland Anda ada di sini juga, ya, silakan Anda lihat ke Upland Anda dan katakan kepadanya terima kasih. Terima kasih. 对，所以我也非常感谢，就是我的推荐人。